siap bertanggung jawab atas pernyataan kami, maka kami Forum Peduli Mahasiswa Kampus Unipa, kami akan akomodir mahasiswa Unipa dan kami akan palang kampus. Itu pernyataan kami. Dan kami siap akan mogok kampus jika rektor tidak menjawab. Jika tidak menjawab beberapa hal yang kita sudah cantumkan pernyataan kami. Jika tidak menjawab, maka kami akan mogok kampus dan kami akan palang kampus. Sampai rektor harus jawab sesuai dengan kami permintaan. Dan permintaan pun tidak ada yang ngulur-ngulur waktu dan Bapak harus jawab secepatnya. Kita undur waktu dulu, itu wajar. Karena saya baru cek di Mansur baru 95%. Jadi tinggal kita kursinya dengan papan, itu sudah mereka sudah bisa kuliah. Jadi betul, mereka minta waktu sedikit, itu saya masuk akal. Berarti Bapak tahun ini belum bisa ya? Bisa tahun ini, cuma waktu saja. Waktu, ini kan ya. Sudah 95% mereka punya persiapan. Kursi yang belum kita drop dengan papan. Ya karena di sini sudah tidak ada tempat buat mereka kuliah, sudah bingung. Karena FKIP dengan FMIPA itu pada satu gedung. Jadi mereka, kasihan sekali. Fasilitasnya? Iya, fasilitas sudah tidak ada. Itu. Cuma masalah itu saja. Berarti Pak Rektor, merespon anak Pak Rektor pernah minta 2 hari tadi? Tentu. 2 hari untuk saya menjawab, karena anak-anak ini mau dengan tertulis. Itu tidak, permintaannya masuk akal.